Sekali lagi kami informasikan khususnya penonton agak melebar ya mas ya,
karena di sini ya ini ada perintah dari Pondok Gubat panglima-panglima yang sudah duduk manis seperti arta yang tidak bisa digerakkan. Apabila penonton tidak bisa diatur, maka permainan di sore hari ini tentunya rampok barong akan diperhentikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, saya tidak melarang Anda ingin merapat, saya tidak menyegah Anda, Anda yang mendekat, tapi tolong arena yang ada di sini dilebarkan. Dan sebelah kiri, tolong ini, agak mundur ini. Sekali lagi, kami mohon yang ada di sebelah kiri panggung, tolong agak mundur. Ya, karena apa? Biar musik kelihatan, biar enak ditonton. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Anda, ini perintah dari paguyuban organisasi Pondok Gubang, yaitu Panglima Bopor dan Panglima Trenggiling sudah memerintahkan kita selaku pembawa acara, apabila Anda semuanya tidak bisa diatur, maka di sore hari ini kita terpaksa memperhentikan permainan rampok barong. Bagaimana? Apakah Anda tetap menurut aturan kami? Masih mau dilanjut atau tidak? Bagaimana Ibu? Masih mau dilanjut atau tidak? Oke, tolong ini yang sebelah kanan agak dilebarkan. Ini perintah dari Panglima. Karena Panglima yang duduk manis ini ingin menyuguhkan tarian-tarian buat Anda semuanya. Makanya yang sebelah kanan panggung ini agak minggir, Mas. Sebetulnya saya merasa berat kalau Anda seutuh minggir. Akan tetapi dalam aturan yang diperintahkan dari Ibu Panglima seperti itu. Kalau Anda tetap duduk manis tidak bergerak, terpaksa di sore hari ini tentunya penampilan-penampilan rampok barong dihentikan. Oke, siap. Ilmu luhur.
Bapak dan Ibu para barongnya. Kami mohon dengan sangat tolong.
sebagai jembatan-jembatan untuk memohon kepada Gusti Kang Mahaku, biar pagelar di sore hari ini tidak ada halangan satu pun. Panglima Kompor dan Panglima Jumadi
Akbar. Kenapa di belakang Anda ini ada panglima-panglima kita yang mengadakan acara silaturahmi? Tentunya dalam di sore hari ini ada acara penutupan pameran yang diadakan oleh Pondok Hutan Pondok Etam Benua. Tolong ini cewek-cewek dari Satrio Bo jangan berkeliaran di depan, deh. Agak minggir, deh. Mas, jangan teman ya. Saudara-saudaraku, selain dari anggota Cahyo Wirawa dan Satrio Wibowo yang jadi di dalam kalangan ini, tolong Mas, anak buahnya diurusi secepat mungkin dipulangkan karena waktu yang tidak mengizinkan di sore hari ini. Tolong anggotanya dipulangkan.